aku adalah anak yang kurang beruntung dalam segala hal. Mulai dari segi pertemanan, aku juga kurang beruntung. Aku bahkan tidak tahu kenapa alasan teman-temanku menjauhiku. Aku juga anak yang selalu salah di mata ibuku. Kisah percintaanku pun juga tidak seindah kisah percintaan orang-orang. Jujur saja, aku hampir ingin menyerah karena sudah lelah dengan semuanya. Tapi aku yakin, di balik semua masalah ini, pasti ada jalan keluarnya. Aku selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua masalahku cepat berlalu.